I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di tongkrongan kita, tentunya di channel Fikri Alung teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita mau bikin konten FIFA Mobile ya tentu teman-teman. Dan hari ini juga FIFA Mobile habis update teman-teman. Tentu update apa? Tentang pembaruan mode manager teman-teman ya di FIFA Mobile teman-teman. Ya saya berharap sih sekalian aja dia buangin tuh cheater-cheater teman-teman. Buangin cheater-cheater situ teman-teman, ya nggak enak banget pak. FIFA Mobile itu ramah dari cheat teman-teman, tapi yakin-yakinin tak kenapa cheat merajalela teman-teman. Apa saya aja yang ngerasa atau teman-teman juga ngerasa, tulis aja di kolom komentar teman-teman. Tapi saya ngerasa banget teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke konten kita itu mode manager teman-teman. Dan gimana sih mode manager, dan teman-teman tentu nih teman-teman bisa lihat saya ini baru download banget, baru download dan baru buka banget ini. Jadi saya belum tahu apa-apa. Dan ya teman, sebelum itu teman-teman jangan lupa di like dulu, di subscribe dulu, serta di tekan tombol loncengnya teman-teman, biar tidak ketinggalan info dan notifikasi selanjutnya, dan biar tongkrongan Nameless ini bisa makin besar lagi teman-teman. Jadi sekarang kita masuk aja teman-teman. Jadi pasti nonton dari awal sampai akhir, dan ya gue juga baru lihat juga teman-teman. Dan gimana sih, soalnya gue baru bisa download, soalnya dari siang sibuk banget teman-teman ya, sibuk kerja. Dan ya ini gue baru download dan baru bisa buka dulu teman-teman. Oke, kita klik lanjut. Jadi ini pembaruan tengah musim mode manager, penyesuaian cepat taktik dalam game. Oke, gue penasaran ya, penasaran. Dan tapi dari gaya ini teman-teman, gue kayak lihat ada api mirip kayak ini teman-teman, apa tuh, FIFA Mobile Nexon teman-teman. Enggak teman, bener nggak sih, bener nggak sih, coba cek. Nah, lambang dan kit tim nasional baru teman-teman. Wow, berarti kayak klub yang enggak lisensi FIFA kayaknya. Udah kan ada tuh kayak duo Milan yang udah ke e-football, dan ya comeback lagi Juventus teman-teman. Apakah bakal balik? Dan ini lambang negara loh pak, lambang negara loh. Oke, ini penasaran, kita lanjut aja teman-teman ya. Gue penasaran sih, ini negara banyak sih pak, Islandia, Inggris, Prancis, Brazil, dan ada ya Spanyol, Italia, Argentina, masih banyak sih pak, ada Portugal, Kanada, Irlandia teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Manual, otomatis, semua otomatis, gila, bener. FIFA Mobile Nexon, teman-teman bisa cek di FIFA Mobile Nexon atau di gue bisa buka sekalian di juga ini. Wah, karena gue nggak ngerti pak, FIFA Mobile Nexon bahasanya gue nggak ngerti bahasa Korea. Jadi berarti ini pak sama berarti teman-teman, selalu beralih. Pertama nih manual, pembaruan tengah musim, alih pemain, opsi pengalian kostum. Pertama itu selalu beralih pemain secara manual. Oke, ini manual. Yang ke di tengah itu otomatis, beralih pemain secara otomatis oleh sistem. Oh, oke. Semi otomatis, alih otomatis hanya akan terjadi selama umpan lambung, umpan silang, dan bola liar. Oke, semi otomatis, alih otomatis hanya akan terjadi. Oke, oh gini, maksudnya kalau yang pertama ini manual, jadi kita yang ngalih-ngalih pemain ini kayak switching pemain. Pertama, yang kedua otomatis ini bakal switchingnya sama IE langsung, jadi maksudnya dari sistemnya langsung dia akan switching otomatis sendiri. Dan yang ketiga ini bakal switching otomatis kalau umpan lambung, umpan silang, dan umpan bola liar teman-teman. Jadi itu akan switching otomatis, dia akan switching sendiri gitu teman, nggak nunggu kita switching lagi gitu teman. Tapi wah enak banget sih, otomatis enak banget ini pak, enak banget. Jadi kita bisa milih pemain yang mana yang bakal kita switching, yang bakal kita hadang pemainnya, itunya kita ganti, jadi gitu teman-teman. Jadi wah ini enak banget sih, wah ini gameplay makin lama makin enak aja nih. Thank you, ayolah jangan menyesal teman-teman. Oke, thank you EA, dan akhirnya mantap. Kita berikutnya aja, nikmati fitur baru. Oke, nikmati. Oke, kita masuk petukan ya. Soalnya gue tadi siang mau main teman-teman ya, mau main dan mau nurunin rank.
dan buat gua main di SPS gua nurunin sampai limit, tapi nggak nyampe limit teman-teman, nggak bisa sampai limit. Kenapa? Karena IE langsung pembaruan gitu. Oke, jadi gua lanjut aja. Kandang, gua penasaran sih pak, mode baru sudah dibuka di rival divisi sekarang, ayo lihat apa yang baru di sana. Oke, sekarang kita buka ke rival divisi teman-teman. Oke, kita buka ke rival divisi. Oke, Bape, kenapa ada Bape? Kenapa dia? Oke, ada Bape rival divisi. Bener. FIFA Mobile Nexon udah duluan teman-teman. Kenapa ya? Duluan FIFA Mobile Nexon ya guys. Bener gak sih? Ini lama tier 3. Bener teman-teman, di FIFA Mobile Nexon dalam mode manager kamu dapat menggunakan taktik untuk mengatur cara tim bermain, dan ini dia bakal main sendiri teman-teman. Jadi kita manajernya, jadi yang bakal main sendiri karena gua main di FIFA Mobile Nexon seperti itu teman-teman. Ini gua buka penempuran taktik. Koin gua 141. Nah iya bener. Lihat status divisi saat ini di sini. Sasaranmu adalah memenangkan laga sebanyak mungkin untuk mencapai divisi yang lebih tinggi. Mantap. Bener, mirip FIFA Mobile Nexon. Oke, lanjutkan. Nanti perubahan terbaru divisi akan ditampilkan di sini. Oke, lanjutkan. Taktik ketuk untuk menyiapkan taktik prasetel yang akan digunakan dalam laga. Oke, ya bener nih taktik-taktik kita. Mode manager setelah dipromosikan divisi juara FIFA, kamu akan diberi peringkat sesuai dengan nilaimu. Cobalah untuk menjadi salah satu dari mereka. Oke. Kok pimpin sekarang udah ada V1 udah level 46 aja coy. Oke. Selesai. Jadi ini taktik. Nih taktiknya teman-teman, mode manager ya teman-teman, gua cek taktiknya mode manager. Kita asal kamu dapat menyesuaikan taktik untuk timmu dan menggunakan taktik yang tepat agar timmu lebih kuat. Oke, kita klik. Oh, ini taktiknya ada menyerang. Oke, ntar menyerang. Oh, bisa kecepatannya bisa kita kurang kecepatan menyerangnya gitu teman-teman. Saat kamu mengubah salah satu taktik yang sudah ditentukan, taktik itu akan disimpan sebagai taktik kostum. Oh, paham. Kalau menyerang ini teman-teman kecepatannya bakal full, jarak umpannya juga setengah dua, dan mentalitasnya menyerang dan pemusuhannya bebas. Dan kalau kontrol ini dia teman-teman ya, kecepatannya satu dua baris, ini satu baris dan seimbang dan teratur dan bertahan. Dia bakal turun banget di jago dan teratur. Dan kalau bentukan ini kostum ini udah kita bisa naikin nih gitu. Oh, paham. Kalau kita pengen jarak umpannya mantap ya, nah tapi kecepatannya, nah ini bakal cepet naik teman-teman, bakal cepet naik. Jadi kalau turun di miskin dan menyerang bebas, pemusisian teratur. Oke, serangan cenderungan umpan silang, kecenderungan umpan silang, kecenderungan menembak. Oke, mantap nih, nice. Pertahanan, kita cek pertahanan teman-teman. Serang kecenderungan pertahanan, tekan full lebar, jangan dah, jangan lebar banget. Agresi mantap, menutupi sama jebakan offset aja pak. Gua pakai jebakan offset ya. Kalau nutupin, teman-teman lihat gambarnya dah. Teman-teman lihat ini. Jebakan offset dan ini untuk jebakan menutupin. Dia bakal nutupin ruang. Nutupin doang tapi nggak ada jebakan offset, tapi menurut gue enakan jebakan offset sih. Nah, gitu nih. Jadi pemisiannya nggak usah lebar deh ya. Nah, jadi dia bakal maju ke tengah. Nggak usah lebar. Atau nggak standar aja. Nah ini aja pak, kita naikin aja dua. Oke, nggak terlalu lebar. Kalau ini melebar banget pak, jadi tengahnya kak kosong. Jadi kita setengah aja ya, normal. Jadi pertahanan cukup. Untuk tekan full aja. Untuk menyerang, mentalitas menyerang, posisi. Untuk serangan, kecenderungan menembak full aja, dan kecenderungan umpan silang kurangin aja teman-teman. Kita jadi main di tengah aja teman-teman ya. Oke, kita terapkan. Udah kita terapkan perubahan taktik tersimpan. Oke, good. Dan kita coba aja pak.
coba main, kita cek, coba main teman-teman. Kita coba main aja langsung ke mode manajernya guys, langsung mencari lawan bah. Oke, ini kita nggak, kalau nggak salah nih kita nggak main dah. Oke, kita ketemu amatir 3, menti 3, nilai 200-200 juga. Pimoili, ya dia OP-nya 111-111. Oh, serangan 111. Oke, tandang kita dan tandang dia Prancis. Jadi teman-teman lihat aja dulu teman-teman. Oke, gua masih penasaran mulai manajer empat sama apa enggak nih sama di FIFA di FIFA Mobile Nexon. Dan ya sebenarnya tadi ada auto bisa main otomatis juga tadi teman-teman auto. Gua masih penasaran. Nih. Dan kita cuma menonton doang teman-teman. Dan ini yang main ini. Nah kita mau manajer guys. Dan gua warna putih ya. Oke oke, not mantap. Kita main tengah tengah teman-teman. Oke, nice nice nice. Ini apaan teman-teman otomatis ini? Jika di harian musuh otomatis. Oh. Kayaknya mending dia nyari lawan otomatis aja teman-teman. Jadi kelar di langsung cari lawan otomatis teman-teman. Jadi gue bisa atur statistik di sini dan statistik laga juga bisa gue cek di sini. Dan sekarang gue pakai statistik kayak kostum tadi teman-teman yang tahu gue pakai kostum tadi. Gak pakai menyerang bentukan jadi ya ini. Ini kostum gue tadi teman-teman. Nice, Handanovic, nice, nice. Oke, nggak ada pertahanan, kita nggak ada. Oke, kita kelarin. Kita teman-teman gua main dulu. Nanti gua videonya bakal gua percepat aja nanti di sini. Nggak bisa sih, nggak bisa gua percepat. Jadi gua kelarin dulu sini. Nanti gua bakal penjelasan semuanya. Dan ini bakal penjelasan lawan otomatis. Dan ya gua pakai kostum aja teman-teman. Gua pakai menyerang, gua pakai kostum. Dan ya tadi gua pakai jebakan offset. Gua coba cek gimana jebakan offsetnya jalan apa nggak tidak teman-teman. Dan gua menyerang langsung dan pertahanan gua langsung menekan teman-teman ya, langsung menekan. Dan ya nice, soalnya lawan tadi pakai formasi tengah jadi kita bakal ambil di tengah aja guys ya, kayaknya pertahanannya pertahanannya kita ambil ini belakangnya juga kan offset, lebarnya kita iniin aja ya teman-teman ya, jadi dia gak usah lebar banget, jadi kita ambil di sini terapkan. Jadi dia agak gua pakai karena pertahanan lawan kan dia pakai formasi 4-2-1-2-1-2 agak sampai di tengah nggak pakai main sayap teman-teman. Jadi gua bakal pertahanan gua agak rapat ke tengah teman-teman. Nah bener ya. Nice. Jadi pertahanan gini buka jadi LB-nya juga masuk ke tengah guys. Teman-teman lihat dah. Teman-teman lihat dan ini. Oke okay, guys, nice nice nice. Oke okay, babak pertama udah kelar. Babak pertama udah kelar dan ya di Moizilel. Oke. Okay. Ini coba teman-teman lihat ya, nih pertahanan gue agak rapet ke tengah teman-teman. Biasanya dari sini ya kan, ini agak rapet banget ke sini teman-teman. Dan ini karena gue kurang rapatannya nggak lebar banget, jadi gue ambil lebarnya cuma satu doang teman-teman, nggak ambil tiga. Oke okay, nice. Jadi kita coba penyerang sampai dari sayap teman-teman. Nice, 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 nice. Gua kecilin suaranya karena kekencengan guys. Gila, cocok banget gue jadi pelatih guys ya. Cocok banget ya guys ya. Oke, okay, nice. Ini kayaknya mode manager ngaruh gak sih ya pemain? Kayaknya pemain UV pemain ngaruh banget deh temen-temen ya. Kayaknya ngaruh banget dah. Ngaruh dah. Rivalmu lebih lemah, gunakan foto untuk memastikan kemenangan. Rivalmu terlalu lemah katanya, gila. Goblo, hey. Gila, Ronaldinho dong, gila, gila, gila. Wah, kayaknya pemusisiannya nggak cocok itu guys. Kita ganti lagi ya pemusisiannya, oke, nggak bisa. Kita ganti gayanya, lebarnya cukup setengah aja ya, di setengah nih.
lebarnya cukup dua ini diterapkan. Oke, guys, Simikas, ayolah. Oh, kita pakai ini, penyerangan kita dari ini aja, crossing, serangan pakai empat silang, udah full, kita full. Full. Kamu unggul gunakan bertahan dan pertahankan kedudukan. Gak usah, gua nggak mau bertahan. Gua mau menyerang. Gila kali kita formasi bertahan, enggak, no. Nice, Brozo. Nah, nice. Gila, mode manager. Ya. Wow, empat terburu-buru pan silang, coy. Ini ada yang merah, coy. Siapa tuh tadi merah? Oke, nggak usah kita ganti. Nice, bahwa kita udah kelar dan selesai, dan ya, strategi kita bagus dan kita menang 1-2. Dan ya, mode manager tadi, kalau aku pakai umpan silang ya, dia bakal sering pakai umpan silang ya, kayak tadi tuh yang seharusnya gak pakai umpan silang, pakai umpan silang. Dan tebakan lawan lebih banyak, coy, daripada kita. Dan ya, karena kita punya keeper GG sih. Nah gitu, paket mode manager, oke, okay, nice. Ketuk untuk buka, kita buka poin 100.000. Terus lumayan, coy, dapat 100. Mainkan satu laga mode manager, misi mode manager baru telah dibuka, klaim. Oke, okay, kita klaim. Ah, dia promosi mode manager ada juga, coy. Wow, nice. Ketuk batal untuk menghentikan cari lawan. Oke, batal aja. Soalnya ini bisa cari lawan otomatis, teman-teman. Jadi tadi kan gua nyalain otomatis tadi. Oh, jadi ketukan batal otomatis tadi. Oke. Nice sih, teman-teman. Jadi ya, sementara kita ini dulu udah kelar. Ya seperti itu untuk mode manajernya, dan kita cek yang lain apakah ada ngaruh. Ada ngaruh sih. Kayaknya nggak ada, teman-teman, mode manajernya cuma itu doang sih, teman-teman. Jadi ya seperti tadi ya, kita teman-teman kalau mau menyerang ya, tadi ada ya, pertahanannya gimana, penyerangnya gimana ya. Kalau gua lebih enak pakai kostum, jadi gua tahu buat formasi gua gimana, dan gua dari squad kita tahu teman-teman yang mana yang lebih kuat di squad kita, yang mana, atau enggak teman-teman bisa ambil yang kayak menyerang bertahan bebas teman-teman. Tapi yang nih saya buat teman-teman, jadi kalau saran gua sih mainin kostum, jadi itu kita bisa ngatur-ngaturnya teman-teman gitu. Oke, teman-teman, terima kasih teman-teman udah nonton channel ini, dan ya, kita udah kelar ini, maksudnya mode manager. Nanti gua bakal coba lagi update lagi mode manager kayak gimana, nanti bakal gua coba bikin konten lagi teman-teman. Jadi sekarang seperti ini dulu teman-teman, jadi karena gua belum tahu apa-apa, gua belum main apa-apa, dan ya, gua baru main tadi, kayak tadi doang teman-teman, baru ini tadi baru main. Jadi gua kayak iya kayak kelar kayak main di FIFA Mobile Nexon, guys. Mau FIFA Mobile Nexon gua main otomatis dan bakal nyari sendiri auto, dan gua dia menang langsung juara, gua tinggal ngambil koin-koin hadiahnya doang teman-teman, kayak koin-koin hadiahnya udah itu aja, Pak. Di FIFA Mobile Nexon gua juga ada teman-teman gitu. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton channel ini dari awal sampai akhir. Dan kalau teman-teman ada masalah misalnya mode manajernya gimana atau kelebihannya atau kekurangannya, tulis saja di kolom komentar teman-teman, nanti kita bahas bareng-bareng, dan di nanti di tongkrongan kita malam juga bakal kita bahas bareng-bareng teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton channel ini. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa bahagia teman-teman. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.